Baik, secara sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita ke berita seterusnya. Negara maju perlu bersama menanggung sebahagian kos menguruskan pelarian yang berada di negara seperti Malaysia bagi membantu meringankan beban yang ditanggung. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan perkara itu dalam pertemuan dengan Wakil Pertubuhan Antarabangsa mengenai Migrasi IOM. Jelasnya, Malaysia perlu mengutamakan banyak rakyatnya yang masih memerlukan bantuan, namun pada masa sama terpaksa berdepan isu pelarian seperti etnik Rohingya dari Myanmar. Menyarankan kepada pengarah IOM supaya mereka mengangkat ke Setiausaha Agong Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu untuk memberitahu pada negara-negara maju supaya mereka menanggung beban ini berkongsi bersama-sama dengan negara seperti Malaysia. Dalam arti kata, kalau mereka tak boleh menempatkan pun di waktu mana mereka ini berada di negara Malaysia, maka mereka harus membantu dari segi menanggung sebahagian kos-kos macam soal pendidikan, soal kesihatan, selain peluang pekerjaan. Beliau berkata demikian pada hari terakhir lawatan kerjanya ke Washington dan New York bagi mengukuhkan jalinan kerjasama keselamatan antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Berhubung lawatan kerjanya, Tan Sri Muhyiddin berpuas hati dan menyifatkan sebagai berjaya.